Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Sebelum saya masuk ke ranah lain, termasuk juga mengenai perekrutan yang masih mengkhawatirkan oleh jaringan teroris. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih ingin saya tanyakan terkait dengan kotak amal yang tersebar di berbagai daerah ini, Pak Rusdi. Mengenai yayasannya itu sendiri, yayasannya ini sendiri sebesar apa sebenarnya, Pak Rusdi? Mengingat ada ribuan kotak amal di 12 daerah, sehingga untuk mengumpulkan dana ini juga pasti membutuhkan banyak orang begitu, untuk mengumpulkan dari satu minimarket ke minimarket lainnya. Ini sebesar apa sebenarnya yayasan ini, Pak Rusdi? Dan seberapa banyak yang diduga juga terlibat dan mengetahui bahwa dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan terorisme? Jadi memang yayasan ini bergerak tidak hanya dalam rangka pengumpulan amal, dana amal seperti itu. Dia pun bergerak pada kegiatan-kegiatan pendidikan, pembangunan-pembangunan, kegiatan sosial lainnya. Ini tercover dengan seperti itu. Dan mengapa ini bisa begitu banyak jumlah kotak amal tersebar? Karena memang pada daerah-daerah tertentu, anggota dari kelompok ini cukup masif, cukup banyak. Sehingga bisa dengan menggunakan anggota-anggota yang ada pada daerah tersebut untuk menyebarkan kotak amal ini. Ini anggota yayasan atau anggota JI-nya, Pak, yang Anda maksud? Itu jelas anggota dari JI-nya yang terlibat di dalam penyebaran kotak-kotak amal ini. Oke, berarti ini sebenarnya cukup mengerikan juga kalau kita dengar bahwa ternyata yaitu anggota-anggota yang membantunya pun cukup banyak. Dan kegiatannya apakah saat ini langsung dihentikan? Harus sih. Untuk Yayasan Abdurrahman bin Auf, ya otomatis terhenti karena ketua, bendahara itu sudah menjadi tersangka di Densus 88. Masih diselidika, apakah ada keterlibatan dari anggota ataupun dari staf lainnya di dalam yayasan? Kemungkinan ya, kita dalami sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain yang ada di dalam struktur kepengurusan Yayasan Abdurrahman bin Auf. Dan kotak amalnya sudah tidak ada sama sekali ya, Pak ya? Ya, hasil laporan yang kami terima itu telah kita sisir pada wilayah-wilayah yang kita duga berdasarkan keterangan dari mereka ini disebar di wilayah 12 tadi, dan itu telah kita sisir dan terkumpul sekitar 20.248 itu. Oke, dan masih akan terus disisir atau sudah semuanya, Pak? Jelas telah kita sampai bersih betul bahwa tidak ada lagi kota-kota yang digunakan untuk pendanaan jamaah Islamiyah khususnya yang dikelola oleh Yayasan Abdurrahman bin Auf. Oke. Mas Ridwan, catatan Anda mengenai hal ini bagaimana? Satu, kalau kasusnya menurut saya akan ada keraguan orang untuk memberi karena kita jadi tidak akan pernah tahu yang mana sebenarnya kotak amal yang benar, yang mana kotak amal yang punya simpatik terhadap gerakan-gerakan terorisme. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memperbaiki hal ini agar jangan sampai ada kotak amal yang jelas-jelas punya SK tapi ternyata mendanai kegiatan teroris? Yang pertama, Mas Timothy, saya kira masyarakat sudah makin cerdas ya. Hari ini masyarakat bisalah membedakan sebuah lembaga atau yayasan itu kira-kira kredibilitasnya bagaimana, apalagi setelah diberitakan secara masif oleh media. Tetapi patut diingat bahwa di luar sana masih ada sekitar 6 ribuan ya anggota JI yang mereka belum bisa ditangkap karena belum ada bukti yang cukup dianggap sebagai bagian dari upaya perencanaan terorisme. Dan itu berarti mereka bisa saja pada suatu waktu mereka membuat organisasi baru, yayasan baru, kemudian teknik-teknik pengumpulan baru. Nah, ini saya kira menjawab pertanyaan Timothy Mas, yang kedua. Ini ranahnya benar-benar harus diawasi oleh Menteri Agama. Sekali lagi, karena ini yayasan keislaman. Ya, jadi masuk dalam ranah pengawasan Kementerian Agama. Yang kita baca di beberapa media beberapa waktu yang lalu, di media online, saya baca Pak Menteri Agama malah baru dengar gitu. Jadi saya kira ini apa ya, harus sinergis lah. Tidak bisa kemudian dibebankan hanya pada aparat penegak hukum ya, polisi saja. Tapi juga harus pada pencegahannya, pada ranah Kementerian Agama,
perlu Menteri Agama yang lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang saat ini meresahkan umat seperti ini. Dan tampaknya mulai dari sekarang pun bisa ya Mas Ridwan ya, karena kita tidak pernah tahu juga apakah ada lagi yayasan yang dipergunakan, entah itu oleh JI, entah itu oleh jaringan lain begitu ya Mas Ridwan. Iya, mestinya kan setelah ada pemberitaan masif seperti ini, bahkan Polri sudah jumpa pers seminggu yang lalu, kita belum melihat upaya itu. Menteri Agama misalnya belum mengumpulkan ormas-ormas, lembaga-lembaga amil zakat di kementeriannya untuk menenangkan masyarakat. Okay. Ternyata kan tidak. Jadi seolah-olah ada gap antara penegakan hukum dengan pencegahan. Jadi kalau ya tidak bisa kalau misalnya kita minta Polri yang mengumpulkan, nanti akan jadi pertanyaan umat. Yang harus mengumpulkan adalah Menteri Agama. Okay. Responsif sehingga kemudian umat ini bisa ditenangkan. Oke, harus ada pendekatan bukan hanya pada penegakan hukum saja begitu ya, ada pendekatan lain khususnya dari Kementerian Agama. Ya. Sekedar catatan juga Pak Rusdi dan juga Mas Ridwan dan juga untuk pemirsa, kita juga sebenarnya sejak tadi malam sudah mencoba mengundang dari Kementerian Agama maupun dari Basnas, namun sayangnya hingga pagi hari ini belum ada yang bisa untuk hadir di program kita pada pagi hari ini. Mungkin lain kali kita akan coba upayakan juga untuk mengetahui apa upaya dari Kementerian Agama maupun Basnas untuk menjamin bahwa adanya izin dari lembaga maupun dari kementerian ini bisa menjamin adanya pengawasan juga. Tidak ada penggunaan dana yang terkait dengan tindakan-tindakan ilegal khususnya terorisme. Nah, saya ke Pak Rusdi, untuk dananya sendiri sudah diketahui untuk mengirim anggota ke Suriah, itu yang beberapa yang kita ketahui. Apakah hanya untuk ini fokus dananya atau ada juga dana yang dipersiapkan, yang dikumpulkan dari kotak amal ini untuk aksi di dalam negeri, Pak Rusdi? Ya, baik Mas Timothy. Yang jelas kalau kita lihat struktur organisasi Jemaah Islamiyah, di struktur itu kan ada bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang ekonomi, bidang strategi. Tentunya dana-dana yang mereka kumpulkan untuk menggerakkan bidang-bidang ini. Struktur-struktur yang ada dalam JI ini harus bergerak. Nah, dana itu digunakan untuk menggerakkan bidang-bidang yang ada dalam struktur Jemaah Islamiyah. Termasuk menghidupi begitu bahkan ya Pak, ya, untuk keseharian mereka gitu ya? Ya, itu subsidi silang seperti itu. Ada pihak, ada anggota yang belum bekerja, ya diberikan seperti sumbangan seperti itu untuk kehidupan mereka. Nah, ini menjadi salah satu penyebaran daripada dana-dana yang mereka kumpulkan. Untuk perencanaan dan pengelolaan maupun yang memegang dan mengeluarkan dana ini, itu apakah dari yayasan juga kah atau ada pihak dari luar yayasan di dalam Jemaah Islamiyah yang mengelola besaran dananya, Pak? Jadi, kalau yayasan ini hanya sebagai kedok saja. Oke. Mas Timothy, ya toh ada kelompok-kelompok tertentu, orang tertentu yang mengelola anggaran yang telah terkumpul. Ya. Contohnya tersangka DN itu pengumpul di wilayah Lampung. Ya. Mengumpul dan setelah terkumpul mereka inilah yang mengelola dari hasil kumpulannya itu. Oke, dan mereka sendiri yang mengelola begitu Pak ya? Berapa besar dugaan Pak Rusdi dana yang sudah dikumpulkan oleh mereka? Ini masih kami dalami tentang jumlahnya. Tentunya nanti pada saat persidangan nanti akan terbuka. Berapa jumlah yang terkumpul dan bagaimana aliran dana itu. Nanti ketika di persidangan ini saya rasa masyarakat akan jelas apa dan bagaimana tentang dana dari kotak amal ini. Tapi dikonfirmasi sudah ada yang untuk mengirimkan anggota ke Suriah, betul ya? Harusnya. Ya itu salah satu bagian ya, bagaimana pendanaan-pendanaan ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke. Saya ke Mas Ridwan, dugaan Anda sendiri kalau Anda lihat berarti cukup besar juga dong Mas Ridwan ya, dana yang cukup dikumpulkan. Maksud saya cukup untuk mengirimkan beberapa orang dari Indonesia untuk berperang begitu ke Suriah. Ya memang JI ini kan organisasi yang sangat senior. Mas Timothy, dia sudah ada sejak sebelum Orde Baru. Jadi sistem dan strukturnya sangat-sangat tua, sehingga ketika terjadi operasi besar-besaran pasca bom Bali 2, mereka mengubah strategi dan senyap ya ke bawah tanah. Dan ini menurut saya prestasi luar biasa dari Densus 88
yang dua bulan ini berhasil mengungkap ini. Dan kita cukup prihatin ketika misalnya kita baca komentar di media sosial, ada beberapa netizen maupun politisi yang menganggap bahwa ini rekayasa. Ini saya kira harus di apa ya, ditangkal lah narasi ini ya. Karena kalau kemudian masyarakat menganggap tindakan penegakan hukum oleh polisi adalah sebuah rekayasa, maka kelompok-kelompok seperti JI ini akan tumbuh subur. Mereka akan bisa aktif di masyarakat karena masyarakat seolah-olah menganggap itu ini hanya permainan. Nah, ini saya kira harus kita lawan bersama, karena sekali lagi kelompok teror itu persidangannya terbuka. Jadi bisa diliput oleh media, masyarakat awam pun boleh datang. Jadi kalau disebut itu rekayasa, saya kira harus dihentikan lah narasi seperti itu, Mas. Masyarakat pun bisa menilai sendiri begitu ya, jangan hanya termakan narasi begitu ya. Betul-betul, Mas. Terutama dari sisi politisi ya, saya agak prihatin kalau ada politisi yang menyatakan bahwa penangkapan Zulkarnain, penampakan Upik Lawanga, pengungkapan kotak amal JI ini sebagai sebuah rekayasa Polri. Apa yang harus direkayasa? Toh mereka sudah bekerja selama berbulan-bulan. Jauh sebelum ada kasus terbaru seperti sekarang ini yang KM50 itu. Jadi bukan, ini sama sekali tidak terkait gitu ya. Jadi ini harus dilihat bahwa inilah tindakan preventif yang menghindarkan kita agar jangan sampai menunggu ada aksi yang terjadi terutama di dalam negeri begitu, Mas Ridwan ya. Nah, ada hal yang mengkhawatirkan, Mas Ridwan, pada saat kita mendengar tadi terkait dengan bunker yang dioperasikan oleh salah satu anggota JI, Upik Lawanga kalau saya tidak salah tadi yang mengoperasikan bunker tersebut. Dikatakan bahwa dari tahun 2016 bunker ini sudah tidak aktif, lalu baru akan aktif lagi tahun 2020. Jadi bunker ini baru akan diaktifkan lagi. Sementara kita tahu bahwa bunker tersebut dipergunakan untuk kegiatan ilegal. Salah satunya adalah untuk merakit bom. Begitu. Ini bagaimana membaca ya, Mas Ridwan, mengingat ternyata JI akan aktif di tahun 2020 menurut pengakuan anggota tersebut? Ya, di bulan Agustus 2020, Al-Qaeda Pusat yang dipimpin oleh Syekh Aiman Az-Zawahiri mengeluarkan sebuah fatwa agar kepada seluruh organ-organ anggotanya di seluruh dunia bersiap-siap melakukan penyerangan besar-besaran kepada negara-negara yang mereka sebut sebagai negara kufar, negara kaum kafir. Ini saya kira yang kemudian ditaati oleh JI sebagai sebuah organisasi yang berbaiat kepada Al-Qaeda dan dibuktikan dari pengakuan Upik Lawanga bahwa dia diminta menyiapkan senjata, merakit bom mulai Agustus 2020. Jadi ini sejalan, inline. Ini membuktikan bahwa masih ada komunikasi antara JI Indonesia dengan jejaring Al-Qaeda Pusat. Dan ini menjelang akhir tahun, Al-Qaeda selalu mencari momentum-momentum ya, untuk meningkatkan publisitas serangan terornya. Jadi saya kira Polri harus kita dukung untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin menjelang Natal, menjelang tahun baru, dan pergantian tahun ini. Betul, Pak Rusti, bahwa memang ada peningkatan kegiatan ya? Betul, Mas Timothy, ya. Tapi kita tetap bagaimana senantiasa dinamis di lapangan, memperhatikan betul gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok seperti ini, dan tentunya hasilnya mulai November sampai Desember, 23 tersangka ini bisa kita amankan, akhirnya bisa menguak sumber-sumber dana untuk menggerakkan organisasi Jamaah Islamiyah. Jadi ada peningkatan kegiatan terutama dari kepolisian juga justru ya, karena mendeteksi. Apakah benar juga seperti kata Mas Ridwan tadi, memang terlihat ini memang arahannya dari jaringan di luar negeri juga, Pak Rusti? Betul sekali, Mas Timothy. Yang jelas kita tidak pernah lengah, tidak akan lengah, dan senantiasa memperhatikan betul situasi Kamtipmas secara umum dan khususnya tentang gerakan-gerakan yang berhubungan dengan kelompok-kelompok teroris ini. Pendalaman masih ke mana lagi nih, Pak Rusti? Ya, sementara 23 orang itu kita dalami, nanti apabila ada perkembangan-perkembangan tentunya bisa kita informasikan kepada masyarakat. Dan seperti kata Mas Ridwan tadi, memang seringkali jaringan yang terkait dengan Al-Qaeda mencari momentum. Bukan untuk menakuti Pak Rusdi, tapi mungkin Anda bisa memberi jaminan bahwa kepolisian akan maksimal untuk
menjaga juga, mengawasi bagaimana kita memasuki Natal dan Tahun Baru, memasuki tahun yang baru ini, Pak Rusti? Benar sekali, Mas Timoti. Polri tentunya harus memberi jaminan kepada masyarakat bahwa Natal 2020 bisa berjalan dengan baik dan pergantian tahun ke 2020 ke 2021 bisa juga berjalan dengan baik. Kita telah menggelar operasi Lilin 2020 yang sasarannya bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan pada Natal dan pergantian tahun 2020 ke 2021 bisa berjalan dengan baik. Oke, dari Mas Ridwan, mungkin catatan dari Anda bagaimana agar hal ini tidak terulang lagi dan bagaimana juga agar walaupun kita tahu tadi Anda mengatakan bahwa momentumnya, tensinya sedang naik begitu dari kantong-kantong terorisme terafiliasi dengan Al-Qaeda, tapi tampaknya kepolisian bisa selangkah di depan dan harapan masyarakat kan memang begitu, bisa selangkah di depan begitu. Ya, kalau secara taktikal kita percaya penuh lah dengan Densus 88 dan Mabes Polri. Yang kita soroti, Mas Timoti, adalah upaya pencegahan. Lagi-lagi kalau ini tidak bersama-sama stakeholder yang lain, seolah-olah masalah terorisme hanya masalah Polri, maka ini nggak akan selesai. Akan terjadi circle of terror. Ini diungkap, nanti muncul baru lagi. Satu yayasan terungkap, mendirikan yayasan baru lagi. Jadi sekali lagi, Kementerian Agama saya kira tidak boleh berpangku tangan. Dan Menteri Agama juga harus lebih responsif. Yang saya dengar sama ini belum begitu responsif terhadap hal-hal seperti ini. Ya semoga ini kemudian menjadi perhatian juga bagi Bapak Presiden terkait kinerja menteri-menteri di kabinetnya. Baik. Oke, kalau begitu saya mau berterima kasih kepada Brigjen Polisi Rusdi Hartono, Karo Penmas Polri. Terima kasih Pak Rusdi sudah bergabung sama-sama dengan kami. Selamat bertugas juga. Terima kasih. Selamat bertugas untuk teman-teman Densus 88 terutama Pak Rusdi agar bisa lebih mengungkap lebih banyak lagi jaringannya. Tadi kata Mas Ridwan ada 6.000 yang sampai saat ini belum cukup bukti untuk membuktikan adanya keterkaitan dengan tindakan terorisme. Semoga kepolisian juga bisa mengungkap semua ini. Mas Ridwan Habib juga terima kasih atas analisanya bersama kami pagi hari ini. Selamat bertugas juga Mas Ridwan dan juga Pak Rusdi. Terima kasih.